أدركنا يا رسول الله، أدركنا يا رسول الله في الدنيا والآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال، الذي قد أوجد من نوره نورا به عم الهدى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Puji syukur alhamdulillah, tidak ada henti-hentinya selalu kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita di tempat ini dalam rangka mempelajari akan ilmu-ilmu agama. Dan juga salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti langkah jejak beliau ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, awwaluddin ma'rifatullah. Bermula awal-awal agama itu mengenal akan Allah Ta'ala. Jikalau pengenalan itu tidak benar, pengenalan seseorang itu tidak benar kepada Allah, niscaya tidak sah akan segala perbuatan amal ibadah seseorang. Makanya di sini wajib kita mempelajari akan ilmu agama, wabil khusus yaitu ilmu tauhid. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau hijrah ke kota Madinah, beliau mengajarkan waktu di kota Mekah, mengajarkan kepada umatnya supaya betul-betul bertuhan Allah. Ada yang meriwayatkan bahwasanya Rasulullah selama 13 tahun 6 bulan 23 hari di kota Mekah khusus mengajarkan kepada umatnya tentang supaya umatnya ini bertuhan. Setelah beliau hijrah ke kota Madinah, baru berlaku nangarannya adab, nangarannya ilmu syariat, baru berlaku perkara sembahyang, perkara puasa dan lain-lainnya. Ketika sidin di Mekah, khusus mengajarkan kepada umat supaya bertuhan, itu aja. Memang waktu dahulu, yalah kadang kayak ini pang, belum ada kisah nang pelajaran nang sifat 20 ini kada ada. Cuma itu sudah diterapkan oleh Rasulullah. Hanya belajar ilmu-ilmu nang lainnya. Ini perjalanan Rasulullah. Yalah, kita mengikuti jejaknya Rasulullah. Makanya awal agama itu mengenal akan Allah. Mengenal akan Allah, mengenal Allah dengan jalan mengenal sifat-sifat Allah. Jalannya. Yang kita pelajari malam hari ini. Yalah. Mengenal sifat-sifat Allah.
Pertemuan kemarin kita membahas masalah basar. Yalah. Arti basar apa kemarin? Melihat. Lawannya apa? Ama. Artinya buta. Mustahil. Ia buta. Wajib Allah Ta'ala itu melihat. Dalilnya apa? Dalil naqlinya, dalil Qur'annya. Wallahu basirum bima ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala juga nang amat melihat dengan apa-apa yang kamu perbuat. Jadi kemarin Allah Ta'ala itu melihat. Melihat Allah Ta'ala bukan dengan mata. Ya kalah. Dan sidin tidak berhajat kepada sesuatu, kepada alat. Tuh, melihatnya Allah. Lain halnya makhluk. Melihat makhluk, kita masih wallah lain daripada Allah, makhluk berhajat kepada alat, yaitu alat untuk melihat apa? Mata. Jadi melihat Allah, melihatnya Allah tidak sama dengan penglihatannya makhluk. Berbeda. Malam ini kita membahas masih dalam sifat ma'ani. Sifat ma'ani yang terakhirlah. Masuk kepada sifat yang 13. Yang ketujuh di dalam sifat ma'ani, yaitu kalam. Di sini musannif berkata, kalam artinya berkata-kata Allah Ta'ala. Lawannya bakam, artinya bisu. Mustahil ia bisu, wajib Allah Ta'ala itu berkata-kata. Jadi kalam ini semuaan sifat-sifat Allah, termasuk kalam itu qadim. Lah, qadim. Arti qadim apa? Terdahulu, tidak ada awal dan akhirnya. Itu qadim. Kekal. Berdiri sifat kalam ini kepada zat. Lah, jadi sifat kalam ini berdiri kepada zat Allah Ta'ala. Berdiri kalam ini pada nang maujud atau berta'alluq atau hubungan ikatan bagi yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwasanya segala sifat perbuatan Allah Ta'ala itu tidak sama dengan perbuatan makhluk. Jadi semuaan sifat-sifat Allah nang ma'ani hayadun mulai kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama' basar, kalam. Nah, itu semuaan kada sama dengan sifat-sifat makhluk. Berbeda. Artinya baharu. Maka kalam Allah juga tidak sama dengan nang baharu. Nang baharu itu arti baharu itu apa kemarin? Ada permulaannya dan ada akhirnya, artinya dicipta. Itu baharu ngaranna lah. Jadi setiap nang dicipta itu namanya baharu. Ada awal dan akhir. Itu baharu ngaranna. Baharu. Lain baharu teh lain. Ini baharu. Baharu.
Dan lagi sifat kalam Allah ini suci daripada sifatnya makhluk. Jadi kalau berkata-kata atau berbicaranya makhluk, makhluk ini berbicara atau berkata-kata tentunya memakai alat. Apa alat makhluk? Lisan. Inilah mulut, muntung. Itu makhluk. Jangan disamakan dengan kalamnya Allah. Kita ini berhajat kepada alat. Kalau hanya berkata-kata, Allah tidak berhajat kepada alat. Kalau pang misalnya meraba-raba, menyangka-nyangka, nang kaya apakah? Lah, mulutnya Allah jar. Yalah. Misalnya nang kaya apakah? Yalah, lisannya Allah. Ada nih misalnya di hati. Jadi kalau ada misalnya di hati kita ini meraba-raba, menyangka-nyangka Allah itu sidin berkata-kata, berbicara memakai lisan dan mulut. Jadi setiap apapun nang tersirat, nang tergeritik, nang kita sangka di dalam hati itu, semuanya itu tidak benar. Artinya salah. Lah. Salah. Kada bujur. Jadi Allah tidak demikian. Allah berbeda dengan sangkaan nang kaya apa saja. Kada nang kaya itu. Jadi contoh aja nah. Contoh mendekatkan paham tentang kalam Allah, berkata-kata Allah, berbicara Allah. Kalam kita ini ada dua. Kan kalam Allah itulah qadim. Qadim itu tidak ada huruf dan suaranya. Itu kalam qadim. Kita ini ada juga kalam kita nang kada berhuruf bersuara, ada. Misalnya kita ini ada berkata di hati, kan ada suara, kan ada hurufnya nih dalam hati, kan ada suaranya. Lalu kita ambil handphone HP, yalah, kita tulis, kita ketik di HP itu tadi. Yalah. Misalnya apa? Orang nang lagi jatuh cinta. Lah, aku cinta padamu, yalah. Tulisannya nih, I love you. Aku cinta padamu. Nih, ungkapan di hati kita tuangkan, ungkapan di hati kita tuangkan kepada HP. Ada kalau lah. Dengan hormat ya, kita mintakan kepada Al-Ustaz, misalnya Guru Cahyadi, untuk membacakan kalam ilahi. Misalnya kan di acara-acara, kalam ilahi. Lain kalam Allah itu lain lah, Guru, kalam Tuhan. Kalam ilahi. Lalu timbul pertanyaan, nang kaya itukah kalam Allah? Ela, kan tadi dikatakan membacakan kalam ilahi, kalam Tuhan. Lalu timbul pertanyaan di hati, oh berarti nang kaya itukah kalam Allah? Maka kalam Allah itu qadim, tidak ada huruf dan suara.
Amun ka itu berarti Allah. Hidin mah bahasa Arab berbicara. Kada. Nah. Itu Quran itu. Lah. Nang diwahyukan Allah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang di situ hanya Rasulullah nang paham dengan kalam tadi, dengan kalam kadim tadi, lalu dituangkan Rasulullah, dimushafkan menjadi Al-Quran. Tapi isinya, maksudnya tidak mengurangi dan melebihi. Quran dah. Makanya dikatakan kalam ilahi. Kita beriman lah, kita wajib beriman kepada Rasulullah. Kita nih wajib beriman kepada Rasulullah. Jadi itu suatu boleh dikatakan i'tibar. Ta'alluq mengqadim tadi di dalam Al-Qur'an dah. Nang dituangkan Rasulullah. Isinya tidak mengurangi dan tidak dilebihi. Makanya dalam Al-Qur'an itu apabila misalnya apa di dalam Al-Qur'an itu ta'alluq dengan perintah memperbuat dosa. Seperti kita diperintahkan di dalam Al-Qur'an tentang sembahyang, tentang puasa, tentang zakat dan lainnya. Itu tadi dikatakan apa? Perintah untuk mengerjakannya. Isi kalam kadim tadi. Misalnya pulang kalam tersebut merupakan apa? Larangan. Seperti apa? Berzina. Berjudi. Apalagi? Banyak kan? Maka itu perintah untuk meninggalkannya. Mbah itu pulang dikisahkan di dalam Al-Quran tentang sejarah atau kisahnya Nabi dan Rasul. Yalah. Nang kisah Nabi Musa dan lain-lainnya. Maka itu dinamakan apa? Khabar. Apabila berkaitan dengan tentang imbalan kisah pahala bagi nang melakukan suatu ketaatan dan meninggalkan akan kemaksiatan, maka itu berarti janji isinya, janji Allah itu isi Quran yang ditulis oleh baginda Rasulullah. Makanya di antara ulama Bahari, siapa? Imam siapa? Imam Malik kah? Malik salah. Nang ketika ditanya, Sidin, apakah Quran itu qadim atau muhaddas atau baharu? Jadi Sidin menjawabnya apa? Bahwasanya Al-Quran itu Sidin apa? Qadim. Orang Mu'tazilahnya mengatakan Quran itu baharu. Artinya makhluk juga. Itu Mu'tazilah.
Maka Imam Malik dipenjara waktu itu. Jadi mempertahankan etikat sidin walaupun dipenjara. Tergantung keimanan kita lah kepada Al-Quran. Kita disuruh beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengisbatkan kebenaran Rasulullah. Sampai di mana iman kita kepada Rasulullah? Kenapa Rasulullah itu jadi kawa, jadi ikutan kita, imam kita, panutan kita? Kenapa? Karena Rasulullah di atas sedikit, nah, naikkan volumenya sedikit, naikkan tensinya sedikit. Rasulullah itu billah. Rasulullah itu billah. Amunnya kada billah kada kawa diingati. Mau sidin tersalah, mau ditambah sidin atau dikurangi sidin. Oh, hanya sidin billah. Lalu kita kau mengikuti sidin. Meja ini bi kayu. Yalah, yalah, yalah. Kau dipegangi. Kada ma'a atau jarabah. Meja ini bi kayu. Yalah, nah. Tergantung keimanan kita. Orang mu'tazilah ya kada percaya. Artinya Quran itu makhluk. Jadi apa dalilnya bahwasanya Allah itu sidin berbicara, berkata-kata, dalil naqlinya, dalil Qurannya, wa kallamallahu Musa taklima. Artinya telah berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa, akan sempurna kata. Itu dalil Qur'annya. Semutan gurunya. Tidak hanya Nabi Musa nang bisa berkata-kata, berdialog kepada Allah. Rasul-rasul yang lain juga. Apabila Allah menghendaki, maka jar nangaran kadim itu laisa nya bila inya kan wujud, wujudnya Allah itu laisa pun juga sifat-sifatnya itu laisa juga tak. Arti laisa itu kada seumpamanya, yalah, kadada sesamaannya tah. Laisa ngadanya tiada seumpama atau nang menyerupai itu laisa. Bagi Allah dengan kudrat Allah, dengan iradah Allah, yalah, berarti mungkin aja kala mungkin apabila Allah menghendaki. Siapakah yang Allah kehendaki? Bisa berdialog dengan Allah. Bisa berdialog dengan Allah. Nangaran laisa itu apakah tidak bisa dikena? Kan laisa itu tiada seumpamanya. Yalah, tiada seumpama. Atau tiada seumpamanya, nangaran laisa tiada seumpamanya. Berarti kata kau dikenal lah, kadanya nak itu pang, aman kau itu aja kada usahai mengenal Allah, kada usah belajar ya mengenal Allah, sudah laisa, berdiaman aja lagi, sudah laisa. Bersedikit. Nah.
Nangaran Laisa itu pian bukannya tidak bisa dikenal, bukannya tidak bisa dilihat. Tidak ada seumpamanya kalam Allah, wujud Allah Laisa. Sifat-sifat Allah itu pun Laisa. Jadi perkataan Allah itu pun Laisa. Jadi nang kaya apa haja kan lain galo tadilah. Kada sama dengan sifat-sifat makhluk. Pokoknya nang kaya ini kah lain, nang kaya ini kah lain, lain semuaan. Tapi tidak lain. Pengaran Laisa. Tidak lain. Lain, lain, lain semuaan. Pokoknya apabila pian tunjuk, bilanya pian tunjuk, tak tunjuk namu hadas. Jadi nangaran Laisa itu di mana kita hendak melihat wujudnya Allah, di mana kita hendak mendengarnya Allah, di sini. Nah, bilanya disambat lain, muhadas. Tapi tidak lain. Jadi berdiri Allah Allah, itu ada kawalan muntung. Nah, pandiuna Allah tu ada kawalan muntong. Kan alam ini ayat-ayat Allah kalau lah. Yalah. Ayat-ayat Allah. Berarti kau kalau baca. Apa jad? Di dalam Al-Qur'an tu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Ya kah? Aku tu jad Allah lebih dekat daripada urat leher. Aqrab. Barak benar. Mak kita ini kenapa? Jadi kadang melihat ulihnya kapaparakan itu tadi. Metih muntung kada kawa kalau kita lah. Kalau metih muntung. Melihat pipi kada kawa kalau lah. Nya parak benar. Jadi kayak apa anak melihat ini? Ujar guru apa? Baca ramin nangai sidin. Baca ramin. Alam ni, nanggana baca raminnya alam ni, alah caramin. Kawa tu melihat, kawa tu berbicara lawan Allah. Tapi lah, kada kaya bahasa nangkini pang, yalah. Jadi bagi, ini tanya sedikit tensinya jurang ubat tu ya kala, polomanya tanya sedikit. Jadi jangan ampihan pian di Laisa, lah kena ampihan belajaran. Mun Laisa tu sudah jalan, kalau sudah belajar lagi. Sudah Laisa, ampihan. Ayo pajak mengenal Allah. Maka disuruh mengenal Allah. Jadi apa saja lain semuaan, tapi tidak lain. Kayak apa lih bahasanya? Kayak itu saja. Tidak lain. Ainnya kalau. Lah, mazharnya. Mazharnya. Allah itu zat. Allah itu kita zat. Kita ini nyaman apa mazhar? Lainlah. Tidak lain. Jadi bagi orang yang dikehendaki oleh Allah, Allah kan kuasa. Sidin berkehendak. Apabila sidin berkehendak, bisa berdialog dengan Allah. Asa bisa membaca alam. Parak benar. Amunnya parak itu berarti kau dipandiri. Ada ini mengenal Allah, kisahnya kenal lawan Allah. Tapi kada dipandiri. Orang amunnya parak itu pandiri sih, Din. Yalah. Ujar Allah. Pandiran mun Allah nih. Ujar Allah. Ikam ku garingakanlah ya Allah inggi. Sabarlah ya Allah inggi. Dosa-dosa ikam ku ampuni ya Allah inggi. Kaitu kala orang nang diberi musibah tadi ditanggapinya dengan hati nang sabar, maka dosa-dosanya dihapus oleh Allah. Derajat ikam ku angkatlah ya Allah inggi. Bapak diri kala. Hah? Bapak diri dengan Allah. Kadang orang muntung, muntung itu orang gila. Apa jurang pandi sorangan minta ini.
melihat Allah Taala dalam hati ini. Para kala akrab karib, parak benar. Amnya punya parak berarti kau pendirian. Jangan berdiaman di paraknya lah. Ikam bagawe jir Allah, kain aja aku bari dulu lah, hasilnya inggi. Nah, sabar lah inggi. Quran ya. Tadi dosa ikam ku ampunnya lah inggi. Kamu tamsunya jina sakit-sakit terus, nyepian disakit, disakit dulu, nanya mannya toko wa ibrataan. Yalah, ikam ya Allah aku beri rezeki nang banyak lah inggi. Inggi panjang inggihnya. Nanya mannya toko wa ibrataan, orang nang kada beriman, gen kada beilmu gen kawa menerima. Nang sakit gina. Makanya ujian, tak ada depan nyamannya. Yalah, nangaran ujian. Maka orang itu bilangnya kada umpat ujian, kada mengikuti ujian di sekolah hanta. Kada bakalan naik kelas. Nangaran ujian itu kada nyamannya kada. Lah. Jadi mah hendak naik kelas empat ujian. Bepandir kalau Allah. Inggi apa aja? Inggi. Kamu beri sakit gigi lah ya Allah, inggi. Inggih terus. Ini orang sudah paham. Nang bujur kanal. Nang bujur parak tadi. Merasa. Orang nang merasa. Nang bujur merasa betuhan. Inggih pun aja nya lagi hidup. Yalah. Nang ini nang nyamannya kawai. Alhamdulillah. Inggih. Nang sakitnya. Aduh, ya lah. Nah nyamannya tuh kawa beritaan. Orang nang muslim kan kawa menerima. Nah nyamannya sama kekanakan orang tua. Kita nih beda, jangan sama. Yalah. Jadi bila nya lolos nang kesakitan tuh, insyaallah diberi Tuhan kenyamanan tuh, makin ya nyaman. Nah itu. Nya lolos sudah. Allahu Akbar. Allah nang kuasa. Allah nang maha kuasa. Allah nang berkehendak. Allah nang alim. Semuanya. Perbuatan Allah hancur binasa diri kita. Yalah. Hancur galak. Adalah kita. Mbah pang nang ada nih. Nang ada nih pang siapa? Jadi nang ada nih diadakan. Yalah. Nang melihat nipang, dilihatakan, didengarkan, dipandirakan, didudukakan, dijalankan. Yalah, kada masa bade sorangan tah. Dan yang ini seorang tarus, siapa? Kada ada Tuhan, urus ikam di Tuhan sita. Yalah, nang sakitnya jangan lagi badu-aduan aku. Kita ini banyak terampas hak Allah. Yalah, seorang tarus. Itu tadi dalil. Dalil Qur'annya berapa? Wa kallamallahu Musa taklima. Telah berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sempurna kata. Dalil akalnya, dalil akalnya adanya ini alam. Dalil akalnya. Kenapa? Jadi alam ini diolah dalil atas berbicaranya Allah, atas berkata-katanya Allah. Kalau Allah, amun Allah itu tidak bersifat sempurna dengan sifat kalam sidin. Apabila Allah itu bisu, lawannya tadi, mustahil Allah itu bisu. Amun Allah bersifat bisu,
berarti Allah bersifat kekurangan. Artinya Allah itu cacat. Cacat. Maka tidak mungkin orang yang berisi sifat kekurangan, yang berisi kecacatan, yalah, mencipta alam semesta ini. Makanya dalil akalnya baru ini alam, adanya ini alam. Jadi adanya ini alam bukti sempurna sifat Allah, wajib bersifat alam. Sempurna sifat Allah, wajib bersifat alam. Jadi sifat-sifat Allah itu qadim. Dan wujud sidin juga qadim. Ini habis ini, habis ini sifat ma'ani. Nah, seterusnya sifat apa? Ma'nawiyah. Jadi sifat ma'nawiyah itu terbit daripada sifat ma'ani ini. Ini berlaju aja kita lagi nasi tak. Jadi sekali lagi lo tekankan, yang perlu kita pahami, yang perlu kita pikirkan adalah sifat ma'ani ini. Nang ini nang ada hubungannya dengan sekalian yang mewujud, sekalian yang ada nih, termasuk diri kita. Jadi kuasa Allah, kehendak Allah, ilmu Allah, yalah, hayat Allah, basar Allah, mendengar Allah, semua itu ada hubungannya dengan diri kita. Kalaunya sifat salabiyah, ya lo, mulai kidam sampai wahdaniyah, kan ada hubungannya lawan makhluk. Jadi sifat ma'ani ini nang ada hubungannya dengan diri kita. Ini yang perlu kita pikirkan, nang perlu kita pahami. Kita diberi oleh Allah, kan Allah bersifat kudrat, artinya kuasa. Kita ada juga bisa kuasa. Yalah. Lu hendak mengangkat kawan, kuasa juga. Jadi kuasa kita ini bukan kuasa kita. Lah, bukan, jangan diakui. Kuasa kita tah. Artinya kuasa kita, kawanya kita ini nah, atas kuasa Allah. Atas kehendak Allah. Atas ilmu Allah. Tah. Jadi apa aja? Makanya di sini perlu kita memahami. Amunnya menghafal, hanya insyaallah nyaman aja. Hafal sudah hai. Memahami. Memahami ini adalah pemberian Allah bagi hamba yang dikasihi Allah. Bapak paling kadang kita mempelajari akan tauhid, paling tidak kewajiban kita gugur lah keperduan tadi. Maka belajar tauhid ini perduain, perorangan, nang kada kawa diwakil-wakilkan. Bilanya kada, bilanya kada belajar apa? Bado, badosa. Jadi wajibnya kita mempelajarinya. Masalah paham, anugerah daripada Allah. Sudah. Tapi berkat insyaallah, berkat kita pikirkan. Banyak kita fakur tadi, insyaallah diberi paham oleh Allah dengan kesungguhan kita. Insyaallah. Supaya kita apa? Terlepas daripada kesyirikan-kesyirikan, daripada sifat-sifat yang tercela. Daripada ilmu tauhid ini. Banyak kalau kita ini, misalnya kita diberi orang suatu yang kita senangi, misalnya kita diberi orang apa nah, nyaman aja duit aja ya kalah, duit saja sudah, diberi orang duit. Lalu kita, alhamdulillah, jadi kita, alhamdulillah. Tapi di sini kada alhamdulillah. Olehnya kada belajar tauhid di hati kada. Berarti alhamdulillah lawan
duit, pahamnya betuhan duit. Maka orang nang lain dimuntung, lain di hati. Apa guru? Munafik ya guru. Lain di mulut, lain di hati. Alhamdulillah. Lain di mulut, lain di hati. Apa hajat? Apa nang kita baca sembahyang Allahu Akbar? Lah, seorang, maka bijar abah guru apa? Bila Allahu Akbar di sini apa? Hancur alam semesta ini. Ya Allah Akbar itu sudah. Ini seorang masih berjugutan aja. Lain di mulut, lain di hati. Munafik. Hah? I love you, ya di muntung. Di hati kada ya. Munafik. Banyak ya. Kita berkata-kata. Mata nang ini nang kita bawa nah. Di hati kada sampai ke hati. Lah di hati dibawa ke hati-hati. Sama aja tak. Maka jadi minggu tadi apa? Di hati ini kada boleh diisiin nang lain. Lain daripada Allah. Melihat sesuatu dibawa ke hati-hati. Apa jadi guru bahit? Melihat kambing dibawa ke hati-hati kambing. Nah, hati orang nang beriman kada boleh diisiinya nang lain. Lah, qulubul mu'minin baitullah. Kada boleh diisiin nang lain. Ini hati-hati dibuat kambing. Misalnya kita melihat dua sama ai meneng ini kan pandangan itu jadi dua lah tiga lah ra'a nazara basara. Amun nang ini berarti aneh melihat apa ngaran ini cangkir sama kegenalan. Tong-tong. Berartian melihat tong. Mata nang ini dibawa. Tapi di hati kada boleh dibawa tong ini ke dalam hati. Di sini aja. Lah. Macam kayak apa membuat ini dalam hati anu jangan dibuat ke dalam hati. Jadi ketika di sifat ma'ani aja nah, ketika kita melihat tong ini nah, nyata tong ini atas kuasa Allah, atas kehendak Allah, atas ilmu Allah. Nah, toh. Kada boleh dibuat ke dalam sini tong. Jadi itu apa aja yang kita lihat? Menunjukkan adanya Allah. Jangan dibuat ke hati-hati. Dapat duit, yalah. Jangan duit dibuat ke hati-hati. Ngalih kena bihinak. Ngalih bihinak kena buat duit ke hati. Menanggungkan kesangkalan. Yalah, cukup sini aja. Nah, sini jangan. Kada boleh diisi nang lain. 44 menit. Sedang kalau gitu lah. Panas mesin kira. Jadi itu tadi pentingnya tuh ilmu tauhid. Jangan kada. Setelah itu kita sesuai tertibnya. Kan ilmu itu ada tertibnya, sesuai tertibnya. Pertama tauhid. Kedua fiqih, yang ketiga tasawuf, kan ada tertibnya. Jadi sesuai kan, ada tertibnya. Kenapa jar ulama, guru-guru kita diantaranya banyak, sidin bedahulu mengajarkan fiqih. Banyak mengajarkan fiqih bedahulu. Ya guru lah, sekolahan lah. Sekolahan madrasah, misal, kisah fiqih aja. Apa apa ya kakanakan latihan adalah supaya terbiasa ada nah supaya terbiasa ya latihan toh kada bagaji belum lah orang tuh latihan belum bagaji lagi. Ada juga wah ini di kampung-kampung orangnya kada pernah latihan sebelumnya. Langsung belajar perkara hakikat. Nah, cocok lawan liur.
Orangnya pengolir baduhulu guru eh. Ini datang pulang jadi ada guru misalnya yang undang guru manakah datang ke kampung. Yalah. Maka sahabat tamatan sembahyang nih. Maka bayar nyata ini dibayarnya berapa? Jadi bayarnya mana duitnya? Terjadi sudah di kampung-kampung. Orangnya pengolir baduhulu dah. Pelajaran maka itu pulang ada pas benar lawan dior ya kalau mata mengantuk ya kalau dijulungi orang bental nyaman benar guring ya tah mata mengantuk dijulungi orang bental pas kehendak ya, jadi perlu juga kan akan makanya pelan-pelan dilatih dulunya sembahyang puasa kan akan halus kayak itu nah kaimat dan ajari sembahyang mulai lagi halus ajari dia puasa setengah hari kah buka ini sambung pulang nak ulun lucut ya munininya melihat ke depuron padahal kan ininya mah aja anak jolun kade melatihnya yalah kasihan deh inya jar kita nih lantaran kasihan nam jadi kita melatih ini yalah lantaran kasihan nam jadi melatihnya tuh siapa nak ada kasihan anak yalah lucutnya kada kawali bebangun nah talukup talukup kita latih dulu nya kewajiban orang tua memang anak itulah anak nang belum balik itu belum wajib lagi melakukan sembahyang puasa dan lainnya tuh cuma bagi orang tuanya wajib mendidiknya mulai lagi halus tuh kewajiban orang tua mulai lagi halus mendidiknya sudah ganal pian ngalih kita sama akal dilajari sudah tak biasanya lagi halus aman jadi mulai lagi halus kita didik anak kita sembahyang itu padulnya latihan dahlah sudah jadi latihannya yalah belajar kita tauhid nah mantap yalah jahir batin punnya nah jadi kewajiban kita melajari anak kita mendidik anak kita ini kesan ujar kada sayang lawan anak kayak ajib anak dikasihan ya kelaparan nah kada kau bangun lagi bulan puasa julun karena sayang kan hati aja pang kadang jawab ya kalau kuitan karena sayang kita melajarinya puasa nih sama buai obo cel laki itu buai kada sayang belum maunya kada melajari lawan pian tentang ilmu agama berarti sayang dan selama ini itu apa nafsu aja. Amun bujur laki itu sayang lawan bini, yalah, sampai ke akhirat dipikirakannya. Ini kebanyakan sayangnya di dunia hanya artinya atas dasar nafsu. Amun kita itu bujur sayang belajar itu lawan bini, kadang sanggup belajari, suruhnya belajar. Tuh, tanda laki itu sayang. Mun nyelihat tiringnya boy, laki itu ada sayang. Separuh aja sayangnya nyar. Apa clear lagian? Mohon maaf Pak Jokola. Bukti sayang itu sampai ke akhirat Pak Jokowi. Nah, itu orang sayang kada hanya di dunia sampai ke akhirat. Toh? Ya tadi. Belajari bini lawan ilmu dengan ilmu agama. Kada sanggup pelajari suruhnya turun ke majelis. Kada mau jual kayak apakah? Kan belinya turun, nah 100.000 aku beri malam ini. Kada apa? Yalah. Asalnya aku turun, kayak apa caranya? Dia akali ya. Itu bukti laki sayang, buai. Mun laki melihat akan jalan pian, apalagi pian misalnya. Yalah. Pian terbuka aurat laki menagur kada. Nah kayak apa kah pian pakaian pian kada ditagur oleh laki laki itu kada sayang lawan pian. Amun laki sayang diperhatiakannya pakaian pian. Nah. Ditagurnya pian. Berarti nya sayang lawan pian tuh nafsu aja di bawahnya. Gila. Apok liar. Ampun maaf. Sadang aja lah. Minta halal, minta reda ulun dunia akhirat mun ada kata-kata nang kada nyaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.